baru ada plastik gitu. Ini terus ini kalau beberapa kali lihat aku show sama Nev ataupun aku sendiri juga aku biasanya pakai ini kan gitu. Waktu itu pernah ya udah ini juga gitu yang ada di lemari aja sih dan ini kebetulan nyaman sih. Emang pengen menciptakan brand sendiri atau pengen kelihatan futuristik gaya sendiri apa gimana? Enggak sih. Cuman aku kalau misalnya pakai baju ya baju sehari-hari juga kata orang sih nyentrik. Jadi ya mungkin emang kayak gitu ya. Emang mungkin seleranya aja gitu rada beda gitu kan. Tadi aja diketawain sih sama teman-teman band aku kayak lu ngapain kayak gitu. Buset emang sih hidup susah sih ya katanya gitu ya. Tapi enggak gini-gini amat kayak tadi sampai di story-story gitu. Terus kenapa lu milih ini? Iya, cetakan-cetakan gitu. Gemes. Jadi kalau lagi nunggu gitu kalau ngapain ya bisa gini. Oh iya. Nah, ini udah banyak yang pecah sih sebenarnya tuh. Ini mesen atau gimana? Ini sebenarnya ada enggak ini ada dan Yoji waktu itu. Oh. Jadi memang kebetulan aku suka sih sama koleksi mereka gitu dan Yoji kan mereka lokal ya. Hmm. Mereka biasanya suka ngeluarin-ngeluarin ada satu koleksi yang memang aneh gitu kan. Ya dan ini waktu itu tinggal terakhir terus lagi sale. Ya udah gitu tinggal satu bener-bener yang kayak wah gila boleh deh udah sale-nya murah banget lagi dari harga aslinya jadi kayak ya udah deh gitu. Berapa harga aslinya? Harga aslinya waktu itu satu berapa gitu terus ini jadi 400 ya. Lumayan kan untuk yang kayak gini. Eh kan mungkin iseng tapi cibiran-cibiran kayak gitu annoying atau cuek aja. Yang penting kitanya senang, nyaman gitu dan kayak ya kan gue yang pakai nih gitu ya udah. Tapi pernah enggak sih ngedesain baju yang benar-benar keinginan sendiri dari pernah buat perform waktu itu pernah ada beberapa kali bikin headpiece juga headpiece itu kayak helm bikin helm sendiri gitu karena kalau bikin helm di tempat-tempat misalnya pakai akrilik itu kan lumayan ya itu total-totalnya bisa sampai 3 juta kalau bikin sendiri mungkin bisa lebih murah gitu jadi lihat aja DIY di YouTube gitu tinggal gimana bahan-bahannya cari sendiri gitu emang aku suka berprakarya ngide-ngide gitu sih tahu deh bener masih jadi apa enggak bagus gitu ya udah ntar aja kalau emang masih enak dilihat sih ya udahlah gitu. Tapi dia sendiri pengen seperti ini atau pengen menunjukkan aja sih. Kalau gue emang kayak gini sih maksudnya nggak mau menunjukkan cuman emang nyamannya biasanya kalau perform gini. Gue nggak biasa sih sebenarnya pakai yang kayak kalau orang kan bilang kalau cewek biasanya pakai rok apa enggak.